Diisukan memiliki hubungan khusus dengan Atta Halilintar, Aurel Hermansyah kini belajar berhijab seperti anggota perempuan geng Halilintar lainnya. Keluarga Anang Ashanti atau yang lebih dikenal A'anang memang kerap menjadi sorotan para netizen. Tak hanya Anang dan Ashanti, Aurel yang kini tumbuh dewasa juga tak luput dari sorotan. Paras Aurel yang semakin cantik hingga penampilan Aurel kerap kali menjadi perbincangan. Jika biasanya Aurel memilih tampil dengan busana yang anggun dan elegan, baru-baru ini Aurel mengunggah penampilan terbarunya. Dalam unggahannya, Aurel tampak mengenakan hijab abu-abu, paras Aurel tampak terlihat cerah dan segar. Tak lupa, ia menuliskan sebuah caption untuk melengkapi foto tersebut. Masih belajar, katanya. Postingan Aurel itu pun mendapat sambutan hangat dari anggota keluarga Halilintar. Pun dengan kedua ibunya, Ashanti dan Krisdayanti juga memberi pujian. Sementara warganet mendukung Aurel untuk belajar berhijab. Wih, ada bukti! Asril dan salah satu teman Aurel terlihat menggodanya dengan menyanyikan solawat. Aurel hanya bisa pasrah dan tersipu malu. Alhamdulillah. Dan ternyata dibalik semua itu, Aurel lebih suka berhijab semenjak dekat dengan Atta Halilintar. Hal ini dibeberkan oleh Ashanti lewat Instagram story. Menurutnya, Aurel belakangan ini ingin belajar berhijab. Alhamdulillah, dari kemarin pengen pakai jilbab terus anak ini. Ia pun bersyukur melihat perubahan anaknya, bahkan memuji penampilan Aurel jauh lebih cantik saat berhijab. Alhamdulillah, cakep banget kak, gak dandan gini lebih cakep. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar saat ini memang sedang dekat, dan sudah dibenarkan oleh Aurel Hermansyah. Bahkan secara terang-terangan, Aurel berharap hubungannya dengan Atta kedepannya semakin lebih baik.